Hello Earth, welcome back with me and the project, and we are the Earth. Oke guys, jadi hari ini daily vlog gua pengen ngebahas sedikit yang bersinggungan dengan soal restorasi guys. Tentunya apa? Mobilnya apa? Stay tune terus karena gua di sini pengen ingetin bahwa semua teknik dan peraturan tentang restorasi sudah ada di podcast sebelumnya. Kalian kalau yang belum nonton boleh nonton dulu dan dengerin podcast gue soal si restorasian gitu guys. Oke, langsung aja ini gue kasih tahu kalian di belakang gue, dan seperti yang gue bilang sebelumnya, gue dapat project soal Toyota Grid Corolla, dimana ini mobil tahun 90-an guys. Buat kalian lagi nih informasi, harap hati-hati dalam membeli bahan mobil serta membangun restorasi ke mobil-mobil yang kalian mau garap gitu ya. Jadi itu peraturan nomor satu, kalian harus benar-benar cek banget guys, jangan sembarang beli bahan mobil. Karena kenapa? Karena kalau kalian cuma sembarang gitu sampai akhirnya nggak mikirin kondisi mobil bahannya seperti apa, nanti yang terjadi kayak gua guys, ini capek banget sih. Nih gua kasih tahu, sebelum gua jelasin soal Corolla, gua kasih tahu kalian lagi sebuah bukti kenapa mobil tahun 90-an kalian harus restorasi kalau bisa ya. Kalau mau buat daily itu udah wajib banget, nomor satu tuh restorasi. Kenapa? Karena bisa begini guys. Satu, karat. Bahan karat dan diganjel pakai nggak tahu ini namanya lem apa nih, parah banget. Dan kedua, karat lagi. Ya, di body-body karat semua sampai sela-selanya ada kayak terowongan nih guys. Jadi bolong nih, ini udah rapuh banget. Kayaknya gue ketok sekali pakai palu itu udah pasti gone, hancur. Jadi ini yang terjadi di Eterna yang kemarin gue ambil bahan guys. So pokoknya gini, buat kalian tahu juga restorasi seperti apa. Ini kebenaran ada BMW E30 yang gue sempet singgung. Gue pengen bikin ini mobil bener-bener dari nol. Dan yang terjadi seperti ini. Mungkin kemarin-kemarin kalian gak tau nih, udah dipublish belum vlognya yang soal Eterna turun mesin. Mudah-mudahan sudah kepublish, jadi kalian bisa lihat di sini kita ngerjain mesin juga. Jadi ini salah satu teknik restorasi guys nih. Dan setiap mobil, for your information lagi, entah mau Eropa, entah mau Jepang, itu ada tekniknya masing-masing untuk membongkar si mesin itu sendiri. Jadi ini juga kita lagi mau nurunin mesin nih ya, dengan mesin BMW 1800cc M10 ya, ini M40 yang edisi apa nih, tanggung, alias antara mau facelift atau belum facelift. Tapi hokinya si owner dapat ini mobil yang sudah apa, injeksi ya guys ya, jadi nggak terlalu capek untuk dipakai daily nantinya. Tapi berhubung si owner ada serem juga mainan mobil ya, dia katanya mau engine swap. So ini gua langsung lepasin dulu kondisi si mesin. Dan yang seperti gua ngomong tadi sebelum-sebelumnya, pastikan bagian ruang mesin atas kalian, entah dari intake, entah dari jalur kabel, entah dari jalur busi, entah dari jalur apapun, kalian harus cek dulu. Pastikan semua take out dulu guys, baru kalian lepas tuh mesinnya. Oke, langsung ke topik sekarang. Ini gua didapat project ngerjain Corolla tahun 90, dimana yang kondisinya kita lihat catnya itu udah gak ada furnisnya guys, sudah gone abis banget nih kondisinya. Parah banget, udah nggak ada kilep-kilep sama sekali, dan ada jejak-jejak kucing di sini guys. Gua nggak tahu ini kucing siapa. Yang jelas ini mobilnya sih kalau kita lihat, wah, oke, okay, nice. Ini mobil nggak ada joknya guys. Trimming juga udah dibongkar. Ya ini kayaknya udah sedikit-sedikitnya kita pegang sih sama anak-anak tuh. Udah dibongkarin semua karena ini mobil mengantri guys. Abis si E30 kemungkinan besar ini mobil yang akan kita turun mesinnya. Jadi ini mobil bakal dari zero to hero lagi guys bahasanya. Dan tentunya kalau Corolla yang seingat gua, ini yang mahal itu sebenarnya di bagian kayak begini. Contoh satu, ini karet nih, ini nyarinya susah banget sih. Dan kedua, part-part Corolla yang kalau emang kita nanti pengen convert gitu, itu harganya udah amazing banget.
So buat yang pemilik Corolla, ini juga menjadi pertimbangan. Dan yang gue gokil dari mobil satu ini, garapan yang ini adalah nih, dia udah beli part-part nih. Kayaknya JDM-an mainannya guys, JDM lagi. Pelek sudah menggunakan OZ. Jadi ini akan tertempel nantinya. Dan mudah-mudahan warnanya juga kalian suka ya. Boleh juga buat, gue gak mau langsung pastiin dan gak mau bocorin warna apa sebenarnya. Yang jelas kalian boleh kasih masukan ke kita, cocoknya warna apa. Karena ownernya sebenarnya udah nyebut, tapi owner ngomong lagi yang cocok gimana nih, enaknya nih, kita apakan nih Corolla. Jadi masih menunggu persetujuan dari owner. Dan ya mungkin tampilannya seperti ini dari jauh guys. Yang kalian harus benar-benar perhatikan itu bukan sebenarnya wilayah bodi luar ya guys ya, tapi lebih tepatnya nih nanti kita cek ya semua. Ini gue lagi mau mencoba cek interior juga, apakah di decknya ada karat. Yang sudah dipastikan kalau ngelihat dari kayak dudukan si jok, ini udah ada karat guys, ini udah ambrol. Jadi ini harus benar-benar take out semua. Dan kalau kita lihat juga speedometernya nggak ada framenya, jadi cuman klasternya doang. Nggak ada tape-nya nggak ada, guys. Tape nggak ada, gua nggak ngerti. Tapi kalau ngeliat dari bumper, ini kayaknya versi GT guys, jadi GT Corolla grid nih dia mau convertnya ya. Mudah-mudahan cakep. Side skirt udah dibawakan dan kita lihat apa lagi nih. Yang jelas ini interiornya gila sih, kopong banget nih. Ini gue bingung nih, gila. Ini mobil hebat banget ya, bisa nyampe ke sini. Siapa yang bawa? Hebat banget. Oke, lanjut lagi kita cek bagian belakang. Bagian belakang dengan, nah ini nih. Ini nggak ada guys. Jadi si lampu Toyota Corolla itu terbagi dari dua wilayah guys. Jadi a whole set of the tail lights. Tapi ada sih body plastiknya. Nah ini nggak ada di mobil ini, jadi gue nggak ngerti nih si owner pengen beli untuk melengkapi atau bikin, karena gue pun di sini juga bisa membikinnya ya. Jadi up to the owner deh. Dan tentunya guys, nih yang selalu gue bilang, tahun 90-an ya, dengan cat yang sudah kita lihat, pastikan ini ada karatnya guys. Kenapa restorasi itu penting? Karena hal-hal seperti ini guys. Kalau contoh, kita cuman bicara ngecat dari luar saja, alias kalau di bengkel pada umumnya ini akan langsung didempul guys. Yang seperti ini dempul, set, langsung cat. Tapi di dalam cat kalian, di dalam dempul kalian ada seekor karat. Jadi kalian bisa pastikan itu bakal ngelupas lagi, karena karat itu akan bergerak guys. Karat itu hidup, dia mau di cuaca panas, mau di cuaca dingin, itu pastinya hidup, namanya karat ya. Jadi so stay tune dan berhati-hati banget yang namanya karat. Yang jelas, gue bisa pastiin ini mobil banyak banget karatnya. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Nih, contoh satu. Kalian kalau sudah melihat permukaan mobil yang ada bentol-bentol begini, kayak semacam apa ya, jamur gitu ya, nongol-nongol gitu permukaannya, jadi nggak lurus ya, kayak retak, terus ada kayak tonjolan-tonjolan gitu, itu udah pasti kita langsung bahas itu karat ya. Jadi ini adalah salah satu kalian perlu trik untuk membeli mobil tua. Tentunya kalau bahan apalagi itu perlu dipastikan banget. Dan kalau emangnya mobil tersebut sudah pernah kena restorasi, itu lebih bahaya lagi guys. Karena kenapa, kita nggak tahu ya si owner sebelumnya itu mengerjakan mobil seperti apa dan di bengkel yang mengerjakannya seperti apa. Jadi itu benar-benar kalian harus amatin lah kalau beli mobil, sejarahnya kalian harus jelas banget gitu guys. Itu masukan dari gua, dan itu adalah salah satu trik untuk mengecek karat yang paling gampang guys. Walaupun di sela-sela itu udah pasti banyak banget sih. Nih, gua tadi di sisi kiri ya, sekarang di sisi kanan, kita langsung lihat. Nih di pilar nih, karat lagi nih ya. Jadi itu kalian bisa langsung lihat, caranya gampang banget kalau ngeliat mobil ada karat begitu guys. Kalau yang udah nonjol-nonjol begitu, udah pasti itu parah banget, kayak Eterna gua tuh parah banget, itu udah bolong nih di bagasi guys. Jadi ini mobil bener-bener udah sekitar 80-90% gak ada yang bisa kita akalin. So
pilihan yang sangat tepat kalau kalian pengen pakai mobil ini lagi untuk harian. Itu adalah caranya restorasi, guys. Dan tentunya kalau untuk wilayah mesin sendiri, gue nggak mau berani buka sekarang. Kenapa? Karena pastinya kalau dari luarnya aja sudah berkarat, apalagi dalamnya. Ya, jadi ini kayaknya gue nggak perlu obrak-abrik buka deh. Biar nanti aja kalau udah progres dan ada daily vlog part 2 lagi, gue kasih tau kalian perkembangan ini mobil kayak gimana. Hari ini gue cuma mau ngejelasin soal pendalaman tentang restorasi, guys. Kenapa gue bisa ngomong pendalaman? Karena buat kalian juga jangan sampai nanti salah posisi ya dalam merestorasi mobil kalian. Jadi kalian modif dulu baru restorasi, itu salah besar gitu. Nanti mungkin juga ada podcast yang gue bakal bahas soal modifikasi, guys. Jadi kalian stay tune terus aja. Mudah-mudahan topik by topik yang kita garap terus sekarang, kita publish ke kalian itu sangat berguna dan kalian tuh bisa simak banget gitu, guys. Dan tentunya gue pamer sedikit, ini adalah salah satu mobil idola gue nih. Ini Estilo yang kemarin datang juga dikirim sama Om Ade, si owner, thank you Om. Tapi ini gue ngantri dulu, karena kenapa? Karena tuh gue lagi prioritas pertama BMW, gue harus turunin mesin dulu nih. Gimana caranya, itu harus turun mesin cepat. Kedua, gue bakal ngebongkar mobilnya si Om Ade ya, baru nanti ke si Corolla Grid. Dan tentunya sembari perjalanan kita harus melihat juga posisi-posisinya lebih detail, itu masalah bodinya dan mesinnya gimana. Jadi buat kalian yang mau datang ke Earth atau enggak merestorasi mobil, kalian juga jangan khawatir ya, kalau pengen ngerjain mesin pun kita bisa. Karena gimana sih, kayak bengkel restorasi itu adalah bengkel yang bisa mengenakan dan menyalakan mesin juga, guys. Jadi nggak pindah-pindah posisi. Karena yang gua takut gini, pengalaman gua pernah ngerjain restorasi si mobil di sini nih, masalah bodi. Tapi begitu mesin itu keluar dari bengkel sini, dan alhasil ketika si owner terima, itu komplainnya ke gua. Contoh satu, tiba-tiba di bagian bodi ada yang baret, di bagian mana ada yang baret juga, dan kita yang kena komplain. Makanya gua bilang, kalau emang kalian pengen benar-benar all in garap mobil, gue cuma bisa bilang satu, kita bisa bantu kalian semua, guys. Jadi nggak perlu repot-repot ke dua tempat atau tiga tempat, karena buat kita kerjaan di sini ini benar-benar yang kita hargain mobil kalian banget gitu. Kita nggak mau di sini sampai ada cacat ataupun ada kerugian yang mestinya kita tuh nggak tanggung gitu, guys. Jadi gitu, itu informasi soal restorasi. Dan tentunya di belakang ini suasana bengkel penuh banget, guys. Udah full book. Tapi kalau yang mau kalian mau garap-garap apa, kalian boleh kontak kita aja atau nggak DM Instagram gua. Kita sharing-sharing soal modifikasi, tuker informasi, dan ya pokoknya kita make it fun lah, guys, gitu. Dan buat kalian mungkin yang nanyain progress expander gua dapat banyak banget DM sih, parah. Nih kenapa gua nggak nongol-nongolin expander gua ya? Karena satu, kondisi mobilnya udah begini, guys. Kalian lihat sendiri deh. Nih. Mudah-mudahan vlog ini jadi kalian agak sedikit apa nih? Enggak kangen-kangen banget ya sama mobil gua ya. Nih, kondisinya gini, guys. Udah kayak mobil di kilo. Parah banget. Ya, tapi kenapa sampai kondisi sekarang kayak gini? Karena gua sudah melepas konstruksi dasaran fendernya dan siap untuk ke next proses ya gitu, guys. Jadi stay tune terus aja. Mudah-mudahan deket-deket ini gue bisa pamer sedikit soal bentuknya si merah ya. Dan gue nih jalan lagi, ada proyek rahasia. Gue nggak bisa terlalu expose di sini, kenapa? Karena nanti akan ada yang mengeksposnya gitu. Gue nggak bisa komen di sini dulu. Beep sensor. Ya gini kondisi bengkel yang kita bisa perhatikan lagi banyak banget proses dan kerjaan restorasi, guys. Ini udah 4 mobil ngantri, ngederet, restorasi semua. Sorry, 5 guys. Tambah ini nih, Strada nih. Ini customer lama gue yang ibaratkan percaya banget sama sini. Dia mau kayak gimana pun bentuknya tetap maunya ngerjainnya di sini. Ya, thank you dulu. Dan tentunya ini ada mobilnya Mr. Miko yang baru beres dan siap dipoles, dan kita kasih lagi ke Om Mikonya. Sabar ya Om, sorry. Mudah-mudahan bisa secepatnya Om pakai mobil ini lagi. Dan mungkin satu lagi,
ini adalah salah satu mobil yang sudah beres restorasi, guys. Mobilnya Bung Abdel udah beres, gila, warnanya keren banget. Gue sedikit pamer karena ini mobil bener-bener mentah dan belum poles, guys. Oh. Kalian bisa lihat ini warna hitam dan di vlog nggak ada namanya edit mengedit warna. Jadi pure semua murni, nggak ada edit mengedit. Kalian bisa lihat sendiri warnanya gimana tuh. Ini baru banget dan ini fresh banget, nggak ada poles-poles atau sanding. Ini bener-bener mau dijemur dulu sama si Abdel. Dan kemarin gue juga kasih tahu, lu kalau pakai mobil jangan cuma dikurung doang, hujan-hujanin aja nggak apa-apa, dipanas-panasin biar namanya cat itu ada proses namanya mengkristal, guys. Dan namanya mengkristal baru kita sanding itu bakal kilep banget, so bakal begini. Ya ini mentah banget, guys. Ya permukaannya orian semua. Dan gue kasih bocoran sedikit, ini mobil asalnya dari warna biru. Dan tentunya kalian kalau mau lihat kerjaan detailnya seperti apa, kalian boleh add atau ngekepoin add beam earth atau add earth underscore premium ya, karena kita detail-detail kerjaan kita ada di situ semua. Kalau untuk cat kalian boleh cek di situ. Dan tentunya ini mobil gua, seri 5 gua nih, 520E28 klasik ya, yang gua sudah sedikit restorasi dan convert, guys. Ini gua convert ke gaya-gaya US yang menggunakan lips BBS. Jadi yang buat kalian juga, it's for your information, ini lipsnya bukan stock, ini udah BBS. Dan tentunya ini mobil bakal gua pakai harian, guys, karena gua seneng banget namanya mobil klasik, mobil retro, mobil tua, gua demen banget. Interior on progress, lagi dirapi-rapiin. Ini gua pamer sedikit karena ini effortnya gua gede banget di mobil ini. Lihat, guys, ini masih orian semua, joknya juga yang kemarin bolong-bolong gua tambalin satu-satu sampai akhirnya puji Tuhan ini mobil lengkap lagi, guys. Mantap. Ini tinggal nunggu waktu aja nih gue sebenarnya pakai mobil ini. Tapi gue mau jemur dulu. Nah, ini kenapa alasan kenapa mobil ini selalu ada di depan earth nih. Ngejogrok aja, karena kenapa nih? Ini tempat spot buat ngejemur gue. Dan ini pun juga sama. Ini lagi gue jemur-jemur. Jadi namanya proses cat itu ada step by step, satu persatu. Mungkin kalau kalian pengen gue bikinin step by step detail soal cat proses, kalian boleh komen di bawah. Nanti gue bikinin podcast apa aja step pengecatan mobil atau enggak restorasi mobil, nanti gue bikin lagi, gue ulas lagi lebih ke detailnya gitu ya, guys ya. So ini gue udah muter-muter banget, ditambah ini ada kerjaan lagi punya si om gue nih, om tercinta. Ternyata CK4 udah beres, tapi gue nggak boleh bocorin ke kalian dulu karena nanti gue bakal bikin gambar keren buat mobil ini. Dan di sampingnya ada Evo 8 MR gue ya, jadi ini udah kandangnya Evo semua di sini. Dan apalagi yang perlu gue sampaikan kayaknya ya, kayaknya, nah ini juga nih, ini sepeda rakitan kita, Mini Cooper, Mini Saber, oke, dan Audi TT, apalagi, dan Delica, a bit update yang gue nanti bakal publish di vlog selanjutnya, oke? Mungkin cuplikan gue tentang tadi restorasi si Corolla, segini dulu, guys. Dan tentunya lokasi bengkel udah gue puterin semua biar kalian dapat informasi. So stay tune terus, thank you for watching and be the best on it, guys, see ya.